Apabila ada di kalangan ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional membawa tentang isu beras, kekurangan beras tempatan di pasaran. Ahli-ahli parlimen daripada PH, menteri-menteri ini jawab, tak ada. Maklum kepada kami mana tempat ada masalah beras. Tetapi apabila mereka berceramah di Pelangai baru-baru ini, mereka mengakui ada masalah sebenarnya pada beras tempatan. Ada mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab menyimpan beras. Dan pelbagai lagi isu-isu yang berkait dengan isu beras. Sehingga kan ada menteri yang menjual beras. Dah tak ada kerja dah. Ini menunjukkan bahawasanya Tuan Puan sekalian. Apa yang kita bawa sebagai ahli Parlimen Pembangkang. Yang kita janjikan sebagai pembangkang yang konstruktif. Pembangkang yang menjadi agent check and balance kepada kerajaan. Kami telah laksanakan tugas kami, amanah kami dan kepercayaan yang diberikan oleh Tuan Puan dengan baik. Tetapi kerajaan ini tidak akan berjaya walaupun mempunyai pasukan pembangkang yang kuat kalau pemerintahnya penipu, kalau pemerintahnya adalah zalim. Tidak adil. Mereka menjanjikan di dalam manifesto mereka bahawasanya apabila mereka memerintah akan diberikan keadilan kepada semua. Namun, tidak diberikan peruntukan kepada ahli parlimen daripada pembangkang. Sedangkan Tuan Puan sekalian, kerajaan-kerajaan yang diperintah oleh Perikatan Nasional, kerajaan-kerajaan negeri yang diperintah oleh Perikatan Nasional, semuanya memberikan peruntukan yang sama kepada pembangkang-pembangkang di negerinya. Kecuali Kerajaan Terengganu sebab Terengganu tak ada pembangkang. Ini apabila diberikan kepercayaan oleh rakyat. Bagaimana? Sebelum pilihan raya berjanji tidak akan ada kerjasama di antara UMNO dan juga DAP. UMNO dan juga ANWR. Dijadikan modal pilihan raya pada PRU ke-15. Namun apa yang berlaku, berlakunya kerjasama membentuk satu kerajaan yang sehingga kini kerajaan yang tidak stabil. Sehingga mahukan kepada kami untuk membuat perjanjian dengan mereka sekiranya kamu mahukan peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang. Tuan-tuan sekalian, memang kami di Perikat Pembangkang akan berusaha selain daripada menjadi pembangkang yang efektif, kita akan berusaha untuk menjadi pemerintah Malaysia insya-Allah. Begitu juga dengan keadaan di Pahang. Kita ada 17 kursi DUN. Sekiranya Tuan Puan memberikan peluang kepada calon kita Cikgu Kasim untuk dinobatkan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri N36 Pelangan ini, kita akan menambahkan koleksi kemenangan kita kepada 18 kursi. Kita akan jadi pembangkang yang konstruktif. Kita akan menjadi pembangkang yang berwibawa. Dan kita akan berusaha seboleh mungkin dengan apa jua cara yang dibenarkan oleh saluran demokrasi untuk menggantikan kerajaan yang ada sekarang ini di peringkat negeri Pahang. InsyaAllah. Ingat tuan-puan sekalian, kita kata melalui saluran demokrasi. Bukannya dengan cara duduk di atas jalan, membuat pelbagai janji-janji palsu, meruntuhkan kerajaan dengan tidak demokrasi. Kerana jalan demokrasi adalah jalan yang dibenarkan oleh undang-undang negara ini insya-Allah.